Salam NKRI tetap jaya. Makam keramat Mbah Taslim. Makam Mbah Taslim terletak di Dusun Sroyo, Desa Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Mbah Taslim adalah seorang wali dan merupakan murid atau jamaah dari Pangeran Diponegoro yang berasal dari Mataram. Mbah Taslim seorang murid Pangeran Diponegoro yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak. Beliau dijuluki sebagai Ma'rifat, yaitu orang yang sakti dan keturunan wali. Pada tahun 1825, Mbah Taslim bersama muridnya yang bernama Mbah Abdullah Husain Mbah Thayyib, mereka hijrah ke Sairah Sasap, Mojokerto. Sekitar tahun 1827, Mbah Taslim meninggalkan murid-muridnya di Sasap. Beliau menyuruh murid-muridnya untuk menetap di Sasap, Mojokerto. Sedangkan Mbah Taslim meneruskan perjalanannya ke Brangkal dan berakhir sampai di Dusun Sroyo, Desa Delanggu, Mojokerto. Dan saat itu ada sayembara, Sopo sing iso mbabat alas wono Sroyo wiwitan lor nganti kidul. Kemudian Mbah Taslim mulai babat alas daerah Wonosroyo. Sewaktu melakukan babat alas tinggal sedikit, Mbah Taslim mengalami kesulitan yaitu di bagian barat daerah Sroyo. Selalu muncul sinar atau cahaya yang sekarang jadi tempat makamnya Mbah Taslim. Kemudian Mbah Taslim memberi nama Dusun Wonosroyo dan sekarang berubah menjadi Dusun Sroyo. Di Dusun Sroyo Desa Delanggu itulah Mbah Taslim menyebarkan agama Islam sampai beliau wafat dan dimakamkan di Dusun Sroyo Desa Delanggu, Mojokerto. Sampai sekarang, makam Mbah Taslim masih banyak yang mengunjungi dari berbagai kalangan dan tempatnya pun masih dirawat dengan baik oleh warga Sroyo Delanggu. Namun di balik kemegahan bangunan yang telah ada sekarang ini, bagi para pengunjung yang punya minat besar terhadap sejarah, maka tentu saja akan melihat sekitar. Dan di sini ternyata ditemukan banyak sekali bata-bata kuno yang identik dengan peninggalan Majapahit. Banyak sekali makam-makam di sini nisannya menggunakan batu bata kuno, ya. Jadi banyak makam yang tidak mempunyai nama, tapi nisannya terbuat dari bata kuno yang identik dengan peninggalan zaman Majapahit. Dari sini sampai ke sana, tidak ada keterangan lain yang saya dapat ketika saya ke sini, karena cuma satu orang yang saya temukan di kompleks makam keramat ini, dan beliau sedang istirahat sehingga saya tidak berani menggali. Sekian perjalanan saya di makam keramat Mbah Taslim, Sroyo, Delanggu, Mojokerto, Jawa Timur. Salam NKRI tetap jaya.